Jutek-jutek ini sekalinya senyum bisa ngerepotin pasangan orang. Widi, anak Bigetron rupanya guys ya. Cantik juga cuk. Siapa ini cuk? Oke cuy, balik lagi bareng gue di sini ya guys ya. Nah, jadi di kesempatan kalian gue bakal bikin konten lagi ya kan. Tapi di sini kita bakal melanjutkan video reaction kita cuy, karena udah sekian lama kita nggak konten reaction ya guys ya. Dan di sini kita udah dipilihin video-video yang harus di reaction sama seseorang yang ngetag gue di TikTok ya kan. Dan udah dipilihin sama editor gue guys buat video yang harus gue reaction gitu loh guys ya. Semoga aja tidak ada video-video yang bikin gue tuh mengingat masa-masa dimana gue tuh sedang tidak baik-baik saja cuy. Nah jadi buat kalian yang mau videonya gue reaction, kalian bisa langsung tag aja ini akun TikTok gue Satria Baja Hitam 019 guys ya. Ini akun khusus buat reaction cuy. Dan profilnya anjing sangat tidak ramah cuy. Nani? Yaudah cuy, jadi tanpa basa-basi lagi kita langsung let's go ke video. Apa nih? Momen ketika pecen sama doi, cewek setengah muka doang yang penting kelihatan cantik, boleh lah. Cowok full komok yang penting bisa ngelihat muka ceweknya. Ya elah gak gitu juga cuy. Intinya guys ya, itu hanya untuk orang-orang yang tidak percaya diri cuy. Buat orang-orang yang percaya diri, dia bakal menunjukkan full wajahnya yang walaupun rada-rada berbeda sama kayak di foto gitu loh ya kan. Betul banget anjing, gua mah kening mulu yang diliatin. Lainak lu kening gak? Yang ada orang dinding diliatin. Hey. Banyak cok, atap, lampu, anjing. Next. Ih besar sekali punya anjing buat kita. Hah? Apa itu cok? Ih besar sekali punya anjing buat kita. Ih besar sekali punya anjing. Eh Rere, Sundale Kongkong. Apa yang besar? Cok, ini ih besar sekali punya musiket. Ih besar sekali punya musiket sekali, sumpah cok. Itu sangat tidak ramah guys ya, tapi suaranya bikin merinding anjing. Anak-anak kecil tidak boleh menonton video ini guys ya, tidak boleh mendengar sound video ini cuy. Besar sekali, sakit sekali, astagfirullah. Next. I love you. I love you too. Dan kau bilang cipaka cipiki anjing, astagfirullah. Ama sumpah nala, astagfirullahaladzim guys. Adik-adik tidak boleh melihat ya adik-adik. Ini sangat-sangat tidak benar guys. Astagfirullah. Next. Sibuk boleh tapi ingat ada orang yang bolak-balik cek HP demi sebuah kabar. Itu di posisi gue saat ini ya guys ya. Tapi ya sudahlah cuy. Namanya juga manusia guys ya, pasti punya kesibukan masing-masing cuy. Gue padahal gak ada siapa-siapa, tapi entah kenapa selalu cek HP. Siapa tahu ada yang memperhatiin gue walaupun sebenarnya gak ada. Sabar ya bu, sabar. Kuncinya sabar. Nanti pasti ada orang yang tepat untuk menjadi itumu ya. Begitulah kira-kira guys ya. Next cuy. Jutek-jutek ini sekalinya senyum bisa ngerepotin pasangan orang. Widi, anak Bigetron rupanya guys ya. Cantik juga cuy. Siapa ini cuy? Gak tahu. Oh ini anak BTR ya? Gue stalking ah. Eh jangan deh. Yeah, boy. Cemat BTR emang berdemek. Iya sih. Kenapa sih anak-anak e-sport itu yang cewek-cewek pada cantik, cok? Gua masih kepikiran anjing. Padahal banyak itu player FF yang cewek yang mukanya biasa aja. Maaf-maaf nih, bukannya gua mau ngebully ya. Jago mainnya, jago banget malah. Kagak masuk e-sport anjing. Tapi dia cantik banget, guys. Tolong dong Instagramnya anjing. Next. Favorit siapa nih? Ternyata ciuman bibir banyak manfaatnya. Huh? Berciuman dapat mengurangi rasa cemas dan stres yang disebabkan oleh hormon stres. Ay, cok. Apalah ini? Pasti banyak banget orang yang bakal cium-ciuman anjing kalau dijelasin kayak gini, cok. Buat kalian ya punya pasangan, kalian bisa langsung cipok-cipokan guys sama pasangan kalian karena itu banyak manfaatnya, cuy. Goblok. Ini sangat-sangat tidak benar ini. Next lah. Alah mah. Lihat guys, lihat mukanya cuy, lihat mukanya guys. Plongo-plongo aja. Cok, kecapnya sambel-sambel anjing. Suara orang yang ketawa ngakak gitu bang. Iya cuy, suara orang yang ketawa itu yang bikin nular anjing. Hehehehe.
manisnya cocok. Kenapa sih cewek-cewek TikTok itu pada cantik anjay? Sumpah lah. Kenapa sih pada cantik kalian, cok? Mirip Jihyo. Gua enggak kenal Jihyo siapa, replek liatin ke ortu ini. Astagfirullah. Lu jangan-jangan kayak gitu, boy, ini punya orang anjing. Tapi tolong guys, Instagramnya ya guys ya. Next. Uang 20 juta atau tirai 3? Gue yang di rumah. Tirai 3 mobil gue. Gue pernah gini guys ya. Gue pernah banget ini dulu ada di apa ya, acara TV apa ya? Gue lupa banget. Pokoknya ini adalah acara yang selalu ditunggu-tunggu sama keluarga gue guys. Sumpah cok. Ini bikin greget banget aja. Tirai 3 mobil itu goblok. Gue pernah kayak gitu cok. Gue dan emak gue, tapi itu dulu. Sekarang udah gak ada lagi emak gue. Astagfirullah. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Next. Dimas Anjay Mabar. Pak, ama astagfirullah cok. Kalian bisa lihat guys penampakan di sana guys ya. Di filter bawah cantik no. Wah ama astagfirullahaladzim. Ternyata bener guys. Banyak cewek-cewek cantik di TikTok itu ternyata filter guys ya. Tapi kebanyakan emang cantik sih. Tapi ya gak tahu gua cok. Filter merubah segala yang kukira cantik. Ternyata next. Guys, jangan lakukan 3 hal ini jika kalian ingin hidup sehat. Apa yang pertama, jangan suka meminum racun, karena racun tidak baik untuk kesehatan tubuh. Yang kedua, jangan suka loncat dari jembatan, karena bisa mengakibatkan cacat atau lumpuh, bahkan meninggal. Gue jadi sedih. Yang ketiga, kenapa sih banyak banget orang-orang bodoh di sini, cok? Jangan suka rebahan di tengah jalan, apalagi pas kendaraan lagi rame. Kira-kira apalagi? Tolong ya bang, orang gila aja bisa berpikir 2 kali anjing kalau mau ngelakuin hal itu cok. Sumpah lah, kalau itu sangat tidak berguna bang, itu sumpah sangat tidak berguna. Orang gila aja cok. Ah gue nggak tahu lagi deh sama dia orang. Pernah padahal gue ngereaction dia ya, pernah dulu cok gue ngereaction dia tuh, emang dia tuh rada sesat guys. Lu bener bang, gue yang salah, sedang menunggu kapan kau tanya habis. Next. Turut berduka cita ya Tan, kamu harus ikhlas dan sabar. Gak usah sok peduli, gak usah ngechat gue udah punya cowok. Gue emang gak punya, tapi gue punya ayah. Astagfirullah. Ini bentar, gue iniin dulu cuy, konsepnya cuy. Oh mantannya bikin status innalillahi, semoga ayah tenang di alam sana. Terus mantannya komen guys, turut berduka cita ya Tan, kamu harus ikhlas dan sabar. Gak usah sok peduli, gak usah chat gua udah punya cowok. Ini bukannya lu terima kasih anjing. Gua emang gak punya, tapi gua punya ayah. Di ulti gak tuh, di ulti ya guys ya. Iya. Ultinya keluar anjing, langsung inti pembicaraan. Next. Apa ini? Ya lemak. Gue sendirian cok, sumpah anjing. Kenapa kalian tek video kayak gini guys? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, pas banget malam Jumat lagi nih anjay. Next lah. Ketika saya orang kampung yang jarang lihat mobil di chat begini. Emang benar kak kalau mau main ke kakak minimal naik Brio? Brio itu apa? Mobil. Haha enggak lah, takutnya soalnya saya cuma punya Beat sama. Bentar, gue pikirin dulu konsepnya ini gimana nih. Gak tau udah gue guys, pusing ya guys ya. Gak bisa tidur, iseng buka FB. Btw emang saya gak tahu jenis-jenis merek mobil, maklumin aja. Ya terserah lu dah. Next lah. Wih, cok ada dinosaurus guys ternyata guys. Masih ada dinosaurus anjay. Aimak, ternyata itu musang. Sundale kongkong musang ternyata guys. Cuma videonya dibalik anjing, tapi mirip banget ya. Tapi mirip banget guys. Oh. Ini ekornya padahal cuma. Allah, anjing gua kira betulan. Next. Udah jelek. Oh, ini pasti ganteng nih. Gua percaya banget sama filter TikTok itu bikin ganteng. Gantengnya dari mana? Tolong jelaskan ya. Kalian jelaskan di kolom komentar guys, gantengnya dari mana? Ini mantap, sek anjing lu kira bukan. Selamat
Oh, contoh-contoh orang jomblo, guys. Ini gini. Loh, panik dia. Panik dia tahu yang copot anjing, panik copot. Panik dia sumpah, panik dia. Kagetnya kejang-kejang segala dilihat dulu lagi. Ya jelas kaget lah. Kalau orang lagi menghayal itu cuy, tiba-tiba sesuatu yang mengganggu kayak gimana-gimana gitu ya pasti kaget sih, walaupun itu bukan apa-apa. Ya begitulah kira-kira guys, mohon maaf kalau kata-kata gue kurang jelas. Ya udah cuy, jadi mungkin segini aja video kita reaction hari ini. Makasih banget buat kalian yang udah nonton, yang terus stay nonton reaction gue yang gimana-gimana ini ya guys ya. Pokoknya makasih banget dah. Ya udah cuy, jadi buat kalian yang videonya gue reaction, kalian bisa langsung tag aja akun gue cuy. Gua cabut, bye-bye boy.